bisa mendapatkan istriku juga karena penyanyi dangdut gitu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Danang kan S2 emang nggak bisa nyari pekerjaan yang lain gitu. Terus kenapa harus nyari pekerjaan yang lain, mungkin menambah pekerjaan boleh gitu, yang artinya aku lebih ke nggak nyaman lah kalimat semacam itu dilontarkan ke orang. Masa kayak sama aja kayak misalkan aku ngomong sama teman-teman media gitu, nah, wartawan emang nggak ada pekerjaan lain, kayak gitu loh. Itu kan kayak yang emang wartawan kenapa, emang awak media itu kenapa, mereka terhormat loh, kayak gitu, sama seperti itu. Jadi aku kemarin sempet shock ketika ada orang ngomong kayak gitu dan langsung di depan istriku gitu, sama kayak wah gitu. Jadi ya tolong dihargain, tolong saling menghargai, karena apapun profesinya selama kalian tidak merugikan banyak orang, terus tidak membohongi orang, tidak menipu, tidak jahat, artinya ya itu kan halal dan sah-sah aja. Itu dia sih, lebih ke serangannya lebih ke personality ya, artinya kayak yang sayang banget loh dokter masa kawin sama penyanyi dangdut, kayak gitu, lebih ke situ. Jadi makanya kan itu jadi kita jadikan motivasi gitu, artinya bahwa perbedaan profesi itu justru indah di dalam rumah tangga gitu kan. Gak harus kalian kalau misalkan suaminya misalkan maklar tanah, masa iya istrinya harus ikut maklar tanah gitu, iya kan gitu. Suaminya wartawan, gak harus kok istrinya juga wartawan gitu kan, bisa berbeda gitu. Nah, makanya ini kita menjadi sesuatu yang unik, justru kita belajar, aku juga tahu gitu bahwa gimana sih kesehatan itu gimana. Justru akhirnya aku karena aku nikah sama dokter, jadi rutin cek kesehatan, 6 bulan sekali cek darah, rutin biar kita screening, general check up dan sebagainya. Kayak gitu, artinya kan ya ada yang jagain sekarang.